Tarik gak? Mau tarik gak? Nih. Bam. Bam 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 bam. Bam. Oke guys, itu lagi di channel Gimadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal main game Mobile Legend dan di sini aku bakal mencoba hero yang sudah di revamp, hero yang nggak laku. Sebelumnya tuh nggak laku. Cuman menurutku dengan adanya revamp ini, nih hero tuh bakal jadi langganan banned banget sih. Menurutku kayak gitu ya guys ya. Jadi hero-nya itu adalah Min Sitar. Jadi ini aku di Avante server. BTW selamat tahun baru ya. Jadi semangat baru. Semoga di tahun baru ini kita lebih menjadi yang lebih menjadi manusia gitu guys ya. Biasanya kan jadi-jadian kan. Enggak juga sih guys ya. Oke, jadi ini dia revamp Min Sitar. Jadi seperti ini. Dan menurutku nih fighter yang ini kali ini jadi gila banget. Menurutku sangat gila banget. Apalagi di skill 2-nya sih. Jadi animasinya baru seperti ini dan ya ini masih tahap awal untuk revamp ya guys ya. Jadi masih kayak ginilah ya. Oke, jadi aku langsung aja coba ke gameplay-nya. Aku bakal liatin skill-nya ke kalian guys. Let's go. Oke, kita sudah ada di gamenya guys ya. Kita langsung ke XP-Lan aja. Karena ya aku pengen nyoba di XP-Lan ini. Kenapa Laylanya ikut? Jadi aku bakal buat dia full attack speed gitu. Karena nih hero kalau di build attack speed itu emang gila banget guys. Nih Layla ikut ke bawah lagi. Aldous-nya apa tuh? Aldous-nya hyper gak sih? Bodo amat lah guys ya. Bodo amat karena ini juga di Avante server. Jadi emang random banget. Kalian bakal coba lihat nih ya, Min Sitar revamp nih gila banget sekarang cok, sumpah. Skill 2-nya tuh kan dia kayak gini kan sekarang. Nah, itu dia tergantung basic attack, apa tergantung attack speed gitu cuy. Jadi kalau semakin banyak item attack speed ya, itu bakal semakin gila lah. Jadi intinya kayak gitu coy. Tarik dulu, bam, bam, bam. Nah, kalau udah full gitu dia bakal ke stun ya guys. Kok nggak mundur bro? Kok nggak mundur? Dan itu skill 2-nya tuh bisa buat nge-push tower juga guys nih. Jadi bisa buat nge-push tower juga lah ya. Jadi enak banget lah nih hero. Terus sekarang enak banget. Bisa buat gantiin si Zilong guys ini hero ya. Jadi mantap banget sih. Cuman untuk skill satunya itu boros banget mananya. Dia narik gitu kan. Cuman itu boros banget mananya guys. Kita langsung bikin Demon Hunter aja. Ininya kita bakal attack speed ya. Gitu bakal gila banget sih. Ini bisa kerja nih. Ini kalau attack speed gila banget. Ntar kalau udah jadi full item kalian bakal coba lihat ya. Broken damage coy, gila banget damage-nya anjir. Bentar guys, bentar ya. Kok badangnya gak kesini lagi ya? Badangnya kemana guys? Woi, badangnya kemana woi? Ini enak banget gak sih buat clear minion. Jadi pasifnya itu kalau ada stuck di atas musuh gitu kan, itu kalau udah penuh itu nanti bakal meledak gitu dan musuhnya kesetun gitu coy. Oh, badangnya habis farming dia guys. Kenapa masih level 2 bro? Apa sih bro? Nih, bam, 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 bam. Aduh, guys. Ultimate-nya masih sama. Cuman bentar ya. Intinya kita bakal coba full attack speed ya. Kalian bakal coba lihat kalau udah full attack speed. Ntar, ini random banget sih, sumpah. Ini buat nge-push tower juga enak banget nih, tuh. Jadi gila banget gak sih? Ini, money 2 kita udah bisa dapetin tower nggak tuh ya? Emang random sih, cok. Ini kenapa badangnya agak aneh juga ya? Kenapa badangnya rada-rada aneh juga guys ya. Kalau daya attack speed gitu ntar gila banget gak sih damage-nya guys ya. Anjir lah. Ngeflame shotin orang aja ha. Dulti tuh Aldous-nya aja baru level 5 anjir. Bentar weh, bentar. Kenapa jadi aku yang kena cok, sumpah nyesel aku dateng guys. Sumpah lo, nih badang tuh sebenarnya ngapain gitu lo? Woi, pada di sini pada ngapain gitu lo, ya? Sini ya, emang gila banget cok do orang-orang tuh. Gak jelas. Nah, nih, ini kita baru jadi sepatu doang aja udah kayak gitu attack speed-nya, guys. Apalagi kalau full item, ini kalian bakal gila banget sih. Jadinya kalau full item tuh gila banget, coy. Oke, Demon Hunter udah jadi itu udah kayak gitu, guys. Tuh, enak banget gak sih buat nge-push tower, coy? Ini mah Zilong lewat anjir. Tuh, guys ya. Gila sih, kita langsung bikin ini ya, Coron selesai nih. Ini bagus banget, intinya attack speed gitu. Kalian bakal coba lihat nanti kalau udah full item ya guys ya. Kita bakal coba full itemin dulu. Cuman ini masalahnya nih rusuh cok. Gak gila gak sih. Aku mau full item dulu nih, tolong jangan diganggu ya. Aldous-nya udahlah jangan kesini cok. Aku mau full itemin dulu guys ya. Gila banget gak sih. Gila banget gak sih kalau kayak gitu mah. Enak banget coy. Min Sitar nih bos. Jadi Min Sitar tuh tetap dia spellnya tetap stun ya. Karena kebanyakan musuhnya tuh kabur gitu kan.
Ya menurutku ini spell paling cocok lah. Bentar aku belum ada stone, woi. Aku belum ada stone anjir. Ah. Bentar, cok. Bentar, woi. Spellku tadi masih cooldown. Aku enggak bisa kalau spell cooldown gitu, ya ampun. Oke, badangnya udah ulti. Bentar, weh. Nih. Anjir lah malah aku pakai kan. Ya ampun. Bentar guys. Kesalahan teknis ya. Bentar. Kita jangan mati-mati mulu lah. Kita harus jadiin full item dulu ya. Apa sih? Sini. Guys, kalian bisa lihat guys ya. Apalah, cok. Apa lagi? Soalnya ngeselin juga kan. Kalau stacknya penuh dia nyetun gitu loh. Jadi menurutku hero ini gila banget sih nih. Ngepushnya kayak gini guys ya nih. Nih ngepush tower tuh kayak gini. Nah, auto dapat tower kita ya. Apa sih? Apa lagi tuh Angelanya? Double kill langsung kita bos, gitu doang ya. Aduh ini kenapa ada tolol juga sih musuhnya ya guys ya. Gak ada perlawanan sedikit pun anjir. Nih bam. Apa lagi gitu bro. Bentar guys, kita langsung bikin ini golden staff ini buat attack speed. Jadi ntar bakal gila banget itu attack speednya guys ya. Kayak gini kan yang ini ya. Ini baru jadi 2 aja kayak gini guys ya. Nombak-nombak gitu bro. Nombak-nombak kayak gitu bro. Nggak gila apa kalau kayak gitu bro. Ini kayak ini guys ya. Nih ya, nih ya. Set. Aduh bersih banget tuh minionnya langsung ya. Bentar guys. Bam. Apa lagi tuh ha? Gitu doang bro. Kasian gak sih cok nih. Sumpah loh. Tarik satu. Aku mau narik satu, cuman kayaknya susah sih. Aku nggak bisa guys, no narik satu ya. Apa? Oh nggak bisa guys, nggak bisa guys. Oke. Bentar, dah recall ya. Kita jadiin item dulu ya. Bentar, kita baru jadi 3 guys, sama sepatu ya. 3 sama sepatu. Kita masih kurang banyak. Ntar kita bakal bikin golden staff tambah windtalker. Wah jadi gila banget sih, sumpah ntar guys. Ini kayak gini guys ya nih. Bam. Gila enak banget cok buat nge-clear, buat nge-push enak banget di sini ya. Ini mah jadi broken hero-nya kalau kayak gini, bro. Guys ya. Apalagi kalau stack-nya full-full kayak gitu ya. Wis gila banget sih kalau udah kayak gitu ya. Ini paling enak kalau musuhnya tuh jadi ngumpul gitu sih. Ini guys ya. Bam. Nah, mati. Lo kan suruh mundur kan? Suruh mundur bro, nggak usah sok-sokan lo. Malah diem-diem di situ ya guys ya. Gila banget nggak sih cok? Lawa emang kagurannya tuh. Nih, bam. Gila cok, sumpah nih. Ruh apa lagi? Oke udah jadi ya. Kita langsung bikin windtalker supaya nih kita full attack ya guys ya. Gila nggak sih cok? Kalau kayak gini mah easy bro. Anjir, tolong weh. Lindungin weh. Nah. Aku mau pulang dulu ya. Kalian mati dulu. Kalian mati aja nggak apa-apa. Yang penting aku enggak. Oke, jadi kita langsung bikin apa ya, guys ya? Ya windtalker dulu aja. Intinya attack full attack speed ya. Full attack speed gitu. Jadi gila banget cok nih, sumpah. Tapi ada Kagura sih tadi ya. Sini, boy. Salam dulu sama saya, bro. Aduh nggak mati cok di flame shot aku anjir. Tadi purify-nya cooldown sih ya. Cuman nih kita di ulti Kagura mati soalnya aku nggak pakai magic resistance coy. Kan? Awas, biarin badangnya dulu. Mantap. Oke, Kaguranya udah ulti. Mantap guys, Kaguranya udah ulti ya. Ini kita sengaja sekarat kayak gini buat mancing biar musuhnya. Cok, nggak bisa gitu weh. Aku mati beneran, cok. Wah. Santai, sabar ya, guys ya. Mati sih. Nice one. Gila, triple kill nih, bosku. Mati coba tapi ya, guys ya. Anjir. Nih, guys, lihat ya, guys ya, nih. Gila, cok, enak banget gak sih kalau udah kayak gitu, ha? Kayaknya nih kalau udah windtalker kita lebih baik bikin item defense ya. Cuman ya nggak harus sih defense sebenarnya nggak harus cok, cuman ya nggak apa-apa ya guys ya.
sini weh. Aduh, kabur mulu tuh orang. Sini, ah, bam 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 bam. Apa bro? Bro, jajah ya bro. Tuh, ada Leslie di situ, ngapain dia guys ya? Sembunyi-sembunyi bae sih. Bam 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 bam. Apa sih bro? Apa sih, cok? Apa sih, cok? Bro, ini kalau udah item kayak gini, lebih baik pulang ya, back to lobby, nggak usah. Ini, kalau ngelot kayak gini guys ya nih. Nggak kena lotnya anjir. Bentar guys, nggak kena lotnya tadi ya. Anjay. Oke, Windalker udah jadi, lebih baik kita bikin defense ya guys, karena ada Kagura, cok. Tarik nggak? Mau tarik nggak? Nih. Bam, 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 bam. Apa lagi tuh, ya ampun. Damage kayak gitu, bro. Sini, bro. Bam, 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 bam. Lagi. Cok, sumpah. Ini gimana, cok, kalau kayak gini damage broken kayak gini ya? Ini gimana caranya? Aku mau minta dikit lah. Nih. Mati aku main jelah. Mati sama main jelah, bro. Wah, udah keren-keren mati lagi ya guys. Bentar, kita bikin attack speed sekalian aja kayak. Oh ya, kita bikin high claw aja guys, biar life steal kita nambah, nambahnya cepet banget ya. Hai. Cok, lawak banget sumpah guys. Lawak banget pakai ini hero yang sekarang ya. Ini buat nge-push tower juga cepet banget nih. Nggak kena guys. Gila, masalahnya karena skill. Oi, jangan di-end dulu, oi. Oi, jangan di-end dulu, oi. Aduh, udah di-end aja guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk main sitar full jutsu speed attack speed. Jadi buat main sitar yang sekarang gila banget. Skill 2-nya itu tergantung dengan item. Kalau attack speed jadi gila banget sih, kita MVP, cuk. Oke lah, jadi seperti itu guys, kita main main sitar revamp ini. Jadi menurut kalian gimana guys? Menurutku sangat keren banget gitu ya. Oke, jadi thank you buat udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Kita dapat apa? Dapat MVP ya. Mantap.